Drone Angkatan Bersenjata Rusia memiliki peralatan canggih untuk menghalau dan mengetahui di mana letak musuh. Satu di antara peralatan canggih Rusia adalah stasiun radar udara pesawat. Stasiun radar udara pesawat Rusia bisa mengawasi ruang udara dari Timur Tengah hingga Asia Tengah. Radar ini pun mampu melacak hingga 5.000 target terbang secara bersamaan. Apabila ada ancaman, stasiun radar akan mengirim informasi ke sistem pertahanan udara S-500 yang dilengkapi rudal hipersonik. 3 tahun silam, tepatnya 2019, Rusia membuka sejumlah stasiun radio kontainer untuk meningkatkan kemampuan pertahanan udaranya. Radar-radar ini terletak 500 km dari Moskow dan telah dilengkapi dengan teknologi baru, sehingga mampu melacak rudal hipersonik yang meluncur pada jarak 3.000 km. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, radar ini bahkan telah mengungkap sejumlah rute jet tempur siluman di Timur Tengah. Radar mampu melacak target generasi mendatang yang berasal dari orbit bumi rendah yang tak bisa dideteksi sistem pertahanan udara yang ada saat ini.